Selamat datang di PT Industri Kereta Api Perseru. Kami menciptakan solusi yang terintegrasi untuk perkeretaapian dan transportasi perkotaan dengan keunggulan kompetitif dalam bisnis dan teknologi yang sesuai untuk mendorong pengembangan transportasi yang berkelanjutan. Produk kami telah diekspor ke berbagai negara seperti Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Australia. Dengan kemampuan yang kami miliki, kami yakin mampu menyediakan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan transportasi dengan kualitas terbaik. Lokomotif diesel hidrolik CC300. Tingginya permintaan akan perjalanan kereta api mendorong peningkatan permintaan untuk lokomotif. Inka telah melakukan terobosan dengan memproduksi lokomotif diesel hidrolik yang mampu menghasilkan daya listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di kereta penumpang. Dengan teknologi kabin ganda, lokomotif diesel hidrolik CC300 juga didesain untuk memenuhi kebutuhan transportasi kereta api yang semakin menantang. Lokomotif CC300 memiliki kelebihan untuk tetap dapat beroperasi dalam kondisi jalur yang tergenang, serta membuat perawatan lokomotif CC lebih mudah. Light Rail Transit atau LRT Sumatera Selatan. Kereta yang tergolong kereta dengan teknologi baru di Indonesia ini menggunakan material karbodi atau badan kereta berupa aluminium double skin atau ekstrusi. Dalam satu rangkaiannya terdapat 3 kereta dengan susunan 2 motor kar atau kereta dengan roda penggerak sekaligus menyatu dengan kabin masinis dan satu kereta sebagai trailer car. LRT ini pertama kali dioperasikan di Sumatera Selatan. Kereta rel listrik atau KRL Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Inka bekerja sama dengan Bombardier Transportation memproduksi kereta listrik untuk memenuhi sarana transportasi perkotaan di Jabodetabek, khususnya untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kereta ini merupakan rangkaian kereta berpenggerak listrik yang digunakan untuk transportasi perkotaan yang dapat dioperasikan dengan rangkaian ganda dari 2 rangkaian dasar yang masing-masing terdiri dari 4 kereta untuk kondisi operasi normal. Kereta rel diesel elektrik atau KRDE. Kereta ini memiliki kecepatan maksimum mencapai 120 km per jam dan menggunakan penggerak diesel elektrik. Dengan interior terbuat dari material tahan rambatan api, tidak beracun, dan tahan bahan kimia untuk keamanan dan kenyamanan penumpang. Kereta ini juga difungsikan untuk angkutan massal Bandara Internasional Minangkabau dan Bandara Internasional Adi Sumarmo. Kereta eksekutif dengan bahan karbodi stainless steel. Selama beberapa tahun, Inka telah berfokus pada usahanya untuk mengembangkan kereta penumpang guna memenuhi berbagai standar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Untuk meningkatkan kenyamanan dan ketepatan waktu, Inka menyediakan kereta penumpang eksekutif yang dirancang dengan memberikan sentuhan estetika, keamanan, dan kenyamanan. Dengan dilengkapi sistem pendingin ruangan serta sistem peredaman panas dan suara, kereta eksekutif memberikan kenyamanan penumpang selama perjalanan demi kepuasan pelanggan. Kereta ini juga menawarkan sarana hiburan audio-video selama perjalanan. Kereta ekonomi. Untuk memenuhi kenyamanan kereta kelas ekonomi, Inka mendesain kereta kelas ekonomi yang dilengkapi dengan sistem pendingin ruangan. Kereta ekonomi ini menjadi jawaban atas kebutuhan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Kereta sleeper seat. Selain itu, Inka juga menyediakan kereta sleeper seat dengan desain mewah serta fasilitas dan pelayanan yang lebih lengkap. Dengan jumlah 18 seat per kereta,
kereta sleeper seat menjadi prioritas utama dalam peningkatan pelayanan untuk pelanggan. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk terus berinovasi, mengembangkan visi besar, membangun industri transportasi yang lebih baik.